Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa dari segi world building, One Piece masuk dalam kategori top tier. Bahkan hal-hal seperti penyakit pun juga dibahas dalam serial ini. Ada penyakit yang memang ada di dunia nyata, ada juga yang mengambil referensi dari dunia nyata dan menggunakan nama berbeda di dalam cerita. Ada juga yang hanya ada di dalam dunia One Piece. Berikut adalah beberapa penyakit dalam dunia One Piece per chapter 1099. Yang pertama adalah scurvy, penyakit yang disebabkan oleh kurangnya asupan nutrisi terutama dari buah dan sayur-sayuran. Penyakit ini sering menyerang para bajak laut ataupun pelaut yang sedang dalam perjalanan panjang karena kurangnya makanan segar selama perjalanan. Yang kedua adalah penyakit 5 hari yang pernah diderita oleh Nami. Penyakit ini disebabkan oleh Castia, kutu yang biasanya terdapat di hutan tropis yang ada di pulau prasejarah. Disebut penyakit 5 hari karena bila tidak ditangani, mereka yang terkena penyakit ini akan mati dalam waktu tepat 5 hari. Yang ketiga adalah penyakit dekompresi. Penyakit ini diderita oleh penyelam yang tidak melakukan dekompresi dengan baik ketika kembali dari laut dalam. Akibat dekompresi yang dialami penyelam saat naik dari dasar ke permukaan laut, darah mereka tidak dapat tetap larut dan akhirnya menimbulkan gelembung udara di dalam tubuh. Gelembung-gelembung ini mulai mengembang masuk dan keluar dari pembuluh darah, merusak aliran darah, otot, dan juga persendian. Yang keempat adalah demam hutan. Penyakit mematikan dan sangat menular yang mampu mempengaruhi sebagian besar vegetasi di lokasi tertentu. Seseorang dapat tertular penyakit ini ketika mengkonsumsi produk yang terinfeksi. Satu-satunya gejala yang diketahui adalah munculnya bintik hitam di tubuh dan memiliki angka kematian sebesar 90%. Meskipun demikian, penyakit ini bisa disembuhkan menggunakan vaksin conine yang berasal dari pohon kona. Yang kelima adalah love sickness. Penyakit yang banyak diderita oleh para ratu dari suku Kuja ketika mereka jatuh cinta pada seorang pria. Di masa lalu, banyak para ratu yang meninggal karena penyakit ini. Hal ini mungkin disebabkan karena di Amazon Lily tidak ada laki-laki yang boleh memasuki pulau. Itu sebabnya beberapa ratu terdahulu seperti Gloriosa dan Shaky bisa bertahan dari penyakit ini karena bertemu dengan pria yang mereka cintai. Begitu pula dengan Bo Hancock. Yang keenam adalah sindrom Amberlid. Penyakit tidak menular namun turun-temurun yang disebabkan oleh akumulasi Amberlid dalam tubuh seseorang. Gejala penyakitnya antara lain kulit dan rambut mulai memutih, nyeri badan, hingga akhirnya kematian. Sindrom Amberlid sebagian besar terjadi di Fleafans dan menyebar ke sebagian besar penduduk. Sejauh ini tidak diketahui apakah penyakit ini memiliki penawar, kecuali operasi manual yang dilakukan oleh Lau menggunakan kekuatan OP Openomi. Yang ketujuh adalah Kiss Kiss Germ. Penyakit ini muncul dalam cover story kisah Benji. Ini adalah penyakit yang disebabkan oleh kelompok bajak laut Germ di Dressrosa. Mereka yang terkena penyakit ini akan mencoba untuk mencium siapapun yang tidak terinfeksi. Yang kedelapan adalah virus Mami. Merupakan virus buatan menular yang diciptakan oleh Queen. Gejala virus ini meliputi demam berat dan pendarahan. Setelah mencapai tahap akhir virus, korban menjadi kering dan kurus seperti mumi. Setelah itu, mereka menjadi seperti zombie dan merasakan sakit yang abadi. Penyakit ini dapat menyebar secara artifisial melalui excite bullets atau excite shot, atau menyebar secara alami melalui kontak dengan orang yang terinfeksi. Yang kesembilan adalah Ice Oni. Ice Oni adalah virus buatan menular yang dibuat oleh Queen dan digunakan sebagai senjata selama penggerebekan di Onigashima. Gejala utama virus ini adalah pertumbuhan es secara bertahap di seluruh tubuh korban, disertai rasa dinginnya ekstrim. Ketika es selesai menutupi tubuhnya, korban kehilangan akal sehat dan memasuki keadaan mengamuk, menyerang semua orang di sekitar mereka. Dalam keadaan ini, mereka juga menerima peningkatan kekuatan dan daya tahan fisik karena peningkatan massa otot. Dalam waktu 1 jam, setelah infeksi awal, korban akan meninggal karena tekanan berlebih pada tubuhnya. Yang ke-10 adalah penyakit buatan menular yang dibuat oleh Doki menggunakan Shiku Shikunomi. Nama penyakit ini adalah Feminization Disease. Satu-satunya gejala yang diketahui adalah mengubah jenis kelamin laki-laki, mengubahnya menjadi perempuan dengan cara yang mirip dengan Horu-Horu Nomi. Karena merupakan hasil dari kemampuan buah iblis, penyakit ini bisa disembuhkan dengan menggunakan haki. Begitu seseorang menyembuhkan dirinya sendiri, antibodinya akan menyebar dengan cara yang sama seperti penyakitnya. Kemudian terbaru adalah Sapphire Scale, yaitu penyakit langka yang menyebabkan tumbuhnya batu mirip safir di kulit korban akibat paparan cahaya alami, yang akhirnya menyebabkan kematian. Tidak diketahui bagaimana seseorang tertular penyakit ini, selain dari penyebarannya.